Aduh, kenapa aku sudah digendong? Ntar koit loh. Tenang-tenang pak, bapak juga paling sebentar lagi koit. Kamu ini. Pak, pinjam ya pak. Woi, mobilku mau dibawa kemana? Waduh, babing, kita guling loh. Tenang, gak mungkin rusak nih. Pak, warna ungu lilak pak. Belum bayar. Tagih ke Pak Gondrong ya. 2 kali lipat loh ya. Iya. Aduh, gimana sih? Tuh ditubruk. Aduh, Mbak Kasut jangan di tengah jalan dong. Woi, mata tuh ditaruh di mata. Ya iyalah di mata Mbak Kasut, masa di kaki. Aduh, beneran jadi kerupuk. Waduh, kegencet ini Papik. Hai teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Hai, Mas Ganteng, Mas Ganteng. Bapak, ada cewek cantik, Pak. Cantiknya. Drong, ada cewek cantik, Drong. Mana, Pak? Itu di situ tadi, Drong. Drong, awas Drong, waduh, koit kita. Astaga, ya ampun, Drong, kamu sudah koit Drong. Bapak, sudah koit Pak. Kalian nih gimana sih? Wah, Drong, benjol Drong. Aduh, iya nih, waduh, benjol juga deh. Ya ampun Pak, tomat di kepala. Iya Drong, tinggal dipetik. Kalian ini bilang ada cewek, jadi nubrukan aku. Bener Drong, tadi ada cewek. Iya Pak, bener. Sebentar Papi, tapi mana ceweknya? Iya bener juga ya, kok nggak ada ya. Wah, jangan-jangan ada demit. Halo, anterin aku pulang dong. Kok tiba-tiba ada cewek? Iya Pak, bener. Wah, ada ketan lari. Ayo Pak lari. Iya. Pak, itu etan Pak, bukan ketan. Itu ketan Pak Pink. Aduh, Bapak ini gimana sih? Sudah cepet. Iya Drong, cepetan Drong. Aduh, iya ini lagi diusahakan nih. Waduh, macet, waduh, kecantol. Iya, ada bro. Bapak, jangan kepalaku yang membesar loh. Iya pak. Hei, jangan kabur, anterin aku pulang dulu dong. Waduh, gimana sih ini, ternyata ada demit. Ayo siap-siap semua. Emangnya mau kemana Nana? Kita mau makan es enak nih. Ayo Mio panggil yang lain. Ya udah Nana, Mio panggil yang lain dulu ya. Ayo Mio, Ailin, Yuta. Kenapa kak? Ayo yuk cepetan siap-siap. Ternyata si bocil-bocil masih tidur. Ayo. Ailin, Mio bangun. Macing ngantuk, kakak aja yang bangun. Gimana sih, kakak sudah bangun. Ayo kita mau makan es enak. Ayo kak. Aduh Mio, kok ditarik sih kakak? Udah siap semua ya. Ayo kita berangkat. Ayo Mermaid. Oh ya udah ayo. Nana, tapi kan mobil kita nggak cukup, gimana dong? Nana, mobilnya nggak ada, gimana ini? Kayaknya diambil sama Gondrong deh. Yaudah deh, kita pinjam mobilnya Biju. Yaudah yang lain ikut semua. Mio, ikut kakak. Yang lain ikut kakak ya. Iya. Udah sampai. Tapi Om Biju kemana ya? Kok kalau nggak ada gimana? Iya gimana ya Yuta? Gini aja kak, Om pinjam mobilnya ya. Terus dijawab sendiri. Iya boleh. Gimana sih Mio ini? Kita dimarahin lu sama Popol-Pol. Nggak apa-apa kalau dimarahin sama Popol-Pol. Kita sekalian ajak makan es enak aja. Astaga kakak ini. Ayo yang lain turun. Mermaid, kamu nggak capek berdiri? Iya nggak apa-apa bu. Kok, Mio mau makan dulu. Aduh Mio, kakak nggak bawa uang. Pakai daun aja kak bayarnya. Aduh kamu ini mana bisa bayar pakai daun. Mermaid, bener kamu nggak capek? Iya nggak apa-apa bu, sudah biasa. Sakura, kita sudah sampai loh. Itu Nana sudah datang. Nana di sini. Kalian udah datang nih. Di mana? Belum datang, nggak tahu juga. Jangan-jangan lihat-lihat cewek lagi. Nggak mungkin lah Ma. Drong, ayo Drong, cepetan Drong. Aduh iya pak. Kayaknya sudah nggak ngejar deh. Itu tuh kita sudah sampai. Sakura! Itu Meka! Gonggong, kenapa kamu benjol? Itu Bu, tadi itu kita mau nolongin Celine. Loh, kok ditutup? Aduh Sakura, mulut Pak Pink itu bau abis makan petek Sakura. Emangnya nolong apa? Itu loh Sakura, nolongin Meong. Tadi Pak Pink bilangnya mendadak, jadi aku nubruk. Iya Sakura, bener. Oh, kirain nolongin cewek lagi. Tapi kan tadi Pak. Pak Pink, bayaran naik 2 kali lipat. Hah, 2 kali lipat? Oh iya. Oh iya Bu, kucing cewek Bu. Bapak, jangan lupa loh Pak, besok 2 kali lipat bayarannya. Aduh, dasar Pak Pink mata duitan. Aduh Sakura, itu kenapa pohon kamu tubruk? Ya ampun, pohonnya roboh. Didi lihat Didi, itu ada cookie and cream. Itu ada mint chocolate chip. Itu juga ada blueberry yogurt kesukaan Bapak. Sejak kapan Pak suka yogurt Pak? Ada almond. Itu ada green tea, cocok buat kakek. Kok kakek dikasih green tea? Biar rambutnya hijau kek. Gimana sih kamu Milo? Ada mango sorbet. Gimana sih Pak Pink nih, kok mango sorbet? Itu ada French vanilla. Didi, itu kok ada es espresso. Ngaco bukan lah. Nah, mau pesen semua. Udah jangan Mio, ntar Dedi tongpes. Mermaid mau rasa apa? Aku coklat aja deh. Ailin mau rasa apa? Ailin mau strawberry aja. Yaudah Mbak, mau pesan rasa strawberry, vanilla, coklat buat 10 orang. Mana cukup 10. Kayaknya Ailin raksasa harus makan 10 porsi. Astaga Ailin, kok jadi raksasa sih? Makanya kan jadi banyak. Didi ini. Ini Mbak. Ya udah, tunggu dulu ya. Enak. Mio kayaknya mau 10 deh. Nggak usah Mio, kamu ini. Wah, akhirnya selesai juga. Iya, semoga ini betul ya. Asik banget ya, kita sudah selesai. Mendingan kita ngedance dulu deh. Bagus juga ya hasil karya kita. Iya, aku mau ngedance gaya baru ini. Ayo, aku mau jadi K-pop. Kira-kira sudah beres belum ya kerjaan mereka? Mendingan aku cek dulu deh. Astaga, kalian kok malah joget-joget? Emangnya sudah selesai? Sudahlah Pak Bos. Ayo bos, ngedance dulu aja. Aduh, saya itu nggak bisa nari. Udah deh Bos, gaya apa aja? Ya udah deh, terserah saya ya. Gaya jamet, kuku, dada, si. Astaga Bos, nggak usah pakai nyanyi Bos. Suara aja nggak enak Bos. Udah deh, aku mau telepon dulu nih. Ada telepon, kayaknya udah selesai nih. Halo? Iya. Iya Pak, ini sudah selesai Pak. Bapak bisa segera ke sini Pak. Oh, sudah selesai ya? Ya udah deh, kami ke sana ya. Iya Pak. Sakura, ayo kita ke rumahmu yang lama. Sudah selesai katanya. Ya aku kan belum bilang sama Mermaid. Gimana kalau kita kasih kejutan? Ya udah deh. Iya ya kalau gitu. Didi, Mio mau tambah 5 porsi nih. Kamu ini nanti perutmu bisa meletus loh. Emangnya dong. Didi ini gimana sih? Ya udah, ayo kita pulang aja. Mio ditinggal. Mio nyusul ya mobil satunya. Ya ampun Dedi, nyetirnya gimana sih? Aduh Ailin, kamu sama adikmu Celine itu kalau naik mobil bisa keluar loh dari mobilnya. Maksudnya kepalanya. Kok bau? Ya kelihatan semua. Kamu ini. Sudah sampai. Pak. Iya, bapaknya masih di atas. Mana ya bapaknya? Kamu nindrong teriak-teriak. Tunggu dulu dong. Itu tuh loh, Pak, bapaknya. Pak, gimana Pak? Sudah selesai Pak? Oh iya sudah. Ayo udah, coba lihat ke atas. Oh syukurlah sudah selesai. Shh, Sakura, cepet tutupin mata mermaidnya. Oke. Ayo Pak, kita lihat dulu Pak. Nah ini Pak. Wah, bagus, keren. Tumben betul Pak. Masa salah terus. Bagus kan? Iya. Ayo Pak, ikut ngedance Pak. Aduh, udah dah, saya mau lihat-lihat dulu nih. Oh iya ya, bener-bener ini ada kolamnya. Memang ini cocok nih buat bayinya mermaid nih. Ya udah Pak, jadi totalnya berapa semuanya Pak? Jadi totalnya 75 juta Pak. Oke, ini nih aku bayar. Ya udah Pak, kami pamit dulu ya. Iya, ya udah, yuk kita pulang yuk. Aduh, akhirnya sudah beres. Semoga aja si mermaid senang. Aku terbebas dari jagain bayi. Sakura! Mermaid, ikut aku ya. Tapi matamu harus ditutup dulu. Memangnya ada apa? Ada kejutan buat kamu. Hah, kejutan? No, buat Mio nggak ada. Mio, memangnya kamu ulang tahun? Kamu ini Mio. Sudahlah Mio, nggak apa-apa. Tuh, sama kakek aja nggak apa-apa. Emang kok kakak ini? Heh, kamu ini. Yaudah, pegangan aku ya. Wah, aku deg-degan, kejutan apa ya? Yang pasti bukan kejutan listrik kok, Bu Mermaid. Paping ini aneh-aneh deh. Oke, Mermaid, kita udah sampai. 1, 2, 3. Tada! Wah, bagus banget. Ini kamar yang cocok banget buat kita, kamar mermaid. Hah, iya. Nana, seperti istana mermaid kita ya, Nana. Iya ya ampun, lengkap banget. Nana, ada ranjang bayinya juga. Tapi cukup nggak ya? Celine, sudah nggak apa-apa, dicukup-cukupin. Mio mau cobain. Aduh, jangan, itu buat mermaid. Emangnya Mio mermaid? Sudah, Ailin sama Celine dulu yang nyobain. Ayo, Ailin, Celine, kita lihat ya kolamnya. Bagus. Ailin juga. Mio juga loh Didi, buat Mio aja. Aduh Mio, gimana sih Mio? Ini buat Ailin, buat Celine, bukan buat kamu. Makasih ya sudah bikin kejutan buat saya. Iya, sama-sama. Yes, berhasil. Habis gini aku terbebas dari tugas menjaga bayi mermaid. Oh iya, tapi kan saya harus beli keperluan dulu untuk mengisi rumah ini. Sakura temenin saya ya. Iya, aku temenin. Oh iya, Pak Gondrong. Saya jadi mau minta tolong nih. Selama kita pergi, saya sama Sakura pergi, tolong jagain bayi-bayi saya ya. Hah, jagain bayi lagi? Ternyata belum berakhir penderitaanku. Sudah Landrong, sahabat Drong, terimalah penderitaanmu. Ih, papa ini. Nana, Ailin mau lihat kuda Sakura. Oh Nana, kayaknya ada tempat bagus. Kayaknya Ailin pasti suka deh. Kita belum pernah ke sana loh. Oh ya Kak, aku tahu. Tempat yang warna-warna pastel itu kan. Ada warna pink muda, ada warna biru, kuning, lilac. Semua warna pastel. Hah, pastel coklat juga ada. Aduh Mio, itu kan nama channel orang terkenal. Bukan warna Mio, kamu nih ada-ada aja deh. Yaudah, kita kesana aja dulu. Ayo dong temenin, sekalian jagain bayinya. Kenapa sih mesti aku? Coba Didi, nanti dapat paha ayam loh. Aduh Mio, pahala bukan paha ayam. Sebentar, tapi kita harus ganti warna pastel dulu. Huh, Den, pastel goreng maksudnya? Ya ampun Paping, ini bukan warna pastel, bukan pastel goreng. Yaudah yuk kita pergi. Tapi sebelumnya kita ganti dulu nih warna mobil dan motor jadi warna pastel. Yaudah, aku ganti dulu ya. Oke, kita mau ganti jadi warna pink. Papa, ganti warna mobilnya jadi warna pink Pak. Siap Bu. Pak, berapa ya Pak? 200.000. Oke Pak, ini uangnya Pak. Ini kan Bu Sakura, istrinya Pak Gondrong. Biasa kalau Pak Gondrong ngutang gak bayar, kalau ini bayar. Iya maaf Pak. Ih, si Gondrong ini. Udah deh, bentar lagi juga mau sampai. Yang lain, ganti warna mobilnya. Ayo Mio bocil, cepetan. Aduh, Kakak, tungguin Kak. Kita warna apa nih? Mobilnya kok nembus. Aduh Kak, kok terbang mobilnya? Koit kita. Kak, kita belum warnain warna pastel. Kita udah jadi pastel goreng loh Kak. Aduh Kak, aku miling-miling. Yang betul dong nyetir mobilnya. Sudah betul ini Mio. Pak, warna kuning muda Pak. Oke. Belum bayar. Ntar Pak, tagih ke Didi. Ya udah. Kok gimana sih, kok nggak bayar? Sudah nggak apa-apa, nanti Dedi yang bayar. Dedi, ayo giliranmu. Iya giliranku. Cuci, ikuku jejinggal. Aduh iya aduh kok ketinggalan. Cuci, kita sama percis tuh Dedi. Iya kita kembar ya. Kok tiba-tiba sudah di sini Dedi? Iya langsung ini Iko. Pak, warna biru muda Pak. Oke siap. Pak belum bayar. Ntar Pak, tagihannya bulan depan. Astaga, kok bulan depan gimana sih? Memang kan ya Pak Gondrong suka ngutang. Cucunya gimana sih? Kok belum bayar? Udah Iko, nanti aja menyusul. Ayo Pak. Ih, aduh, kenapa aku sudah digendong ntar koit loh. Tenang Pak, Bapak juga paling sebentar lagi koit. Kamu ini Pak, pinjam ya Pak. Woi, mobilku mau dibawa kemana? Waduh Paping, kita guling loh. Tenang, gak mungkin rusak nih. Pak, warna ungu lilak, Pak. Kok keluar lagi? Sebentar, belum pas ini. Oke. Belum bayar. Tagih ke Pak Gondrong ya. 2 kali lipat loh ya. Iya. Aduh, gimana sih? Si Gondrong ini jadi banyak hutangnya. Aduh, ditubruk. Aduh, Mbak Kasut, jangan di tengah jalan dong. Woi, mata tuh ditaruh di mata. Ya iyalah di mata Mbak Kasut, masa di kaki. Aduh beneran jadi kerupuk. Waduh kegencet ini Pak Ping. Aduh mobilnya belum bertanding sudah penjet ini. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Niko yang selanjutnya. Bye.